Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di Breaking News, seputar info yang akan hadir di selang aktivitas Anda. Bersama saya yang akan memberikan berita-berita terbaru. Pemirsa, berita pertama datang dari daerah Alukuteh, Kabupaten Aceh Utara. Ditemukan banyak sekali sampah di pesisir laut yang membuat pandangan pengunjung sangat tidak sedap dan pengunjung pantai merasa tidak nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yuri Safira. Saya sedang berada di Pantai Bantayan Alukuteh Aceh Utara. Saya ingin melaporkan tentang banyaknya sampah di laut yang sangat tidak ramah lingkungan dan sangat tidak enak dipandang. Mari kita tanyakan pendapat para pengunjung yang sedang berlibur di pantai ini. Permisi Kak, dengan siapa Kak? Dengan saya Intan Aula. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang pantai ini? Pendapat saya, pantai ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk kita berlibur sama-sama di sini. Hanya saja masih banyak sampah-sampah di sekitar daerah sini dan juga masih banyak ranting-ranting pohon di beberapa sekitar pantai sini. Oh iya Kak, dan saya ingin bertanya, bagaimana upaya Kakak agar sampah di laut ini berkurang? Kita bisa membuang sampah pada tempatnya dan juga membersihkan beberapa sampah di pesisir laut ini. Bagaimana pendapat Kakak bila laut ini dipenuhi sampah? Air bersih sulit didapatkan dan hewan-hewan laut cepat musnah dan juga laut menjadi tidak sehat. Oh iya Kak, makasih atas waktu yang telah Kakak luangkan. Dan saya juga sedang bersama warga setempat. Permisi Pak, dengan siapa? Dengan saya Arif Rinaldi. Saya izin bertanya, dengan banyaknya sampah di laut, apa upaya Bapak dan keluarga setempat agar tidak membuang sampah di laut? Mengingatkan agar tidak membuang sampah di laut dan mengutip sampah untuk didaur ulang. Dan mengapa kita tidak boleh membuang sampah di laut? Karena sampah plastik tidak akan hancur walau berusia puluhan tahun. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan dengan saya Yuni Safira, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.